Tirta Manuel. Ia sekelar penjaga gawang Fajar. Ancang-ancang melakukan tendangan gawang. Melambaikan tangannya. Berikan rebound kepada rekannya. Lampor sudah melambung tinggi. Berikan balik maksudnya namun salah pengertian. Kembali bola di kuasa pemain dari Gendra. Ayah sebenarnya Tirta di sana. Masih Tirta sekarang. Ah, menang dalam perebutan. Masih Pejek sekarang Alvi yang ditiju kerjasama PC yang lakukan pada dulu di sana. Namun dengan spekulasi yang dilakukan oleh Ali tadi, walaupun deras dan akurat, malah masih terlalu jauh melenceng di sebelah kiri tiang gawang yang dijaga oleh Pradita. Ya, semoga Tiana ancang-ancang melakukan sudah kembali dari Ali. Ya, nanti Ganjar dengan kartu kuning. Ya, saudara-saudara sekalian, kita saksikan kembali. Ya, imbauan para penonton untuk naik. Ikan ribut, jangan turun lapangan. Panitia, ya siap. Suruh naik. Penonton suruh naik. Terima kasih. Ya, setelah kembali bola bergulir di daerah pertahanan dari Gendra dan nampaknya tendangan yang dilakukan oleh Ali tadi out lemparan jalan. Ya, semua kita saksikan. Jawaban sudah pada pulihkan Pradita. Balik belakang pada Bangka yang dituju, maksudnya angkat ke tengah Uut yang dituju. Sementara menang dalam perebutan, kembali ada Yudi Skater di sebelah sana. Angkat melebar berikan pada Ali, ada Abdan di sana datang membantu. Masih Abdan sekarang, apa sekali PC. Namun penjaga gawang Pradita terlebih dahulu keluar dari sarangnya. Ya, ada pergantian pemain dari Gendra. Jeffrey nomor punggung 17 keluar, diganti oleh Gilang nomor punggung 10. Ya, dari Gendra Purwokerto, Jeffrey nomor punggung 17 keluar, diganti oleh Gilang nomor punggung 10. Ya, tiga pergantian pemain sudah dikukuh pergantian Gendra yang kurang sepasang. Soalnya masih ketinggalan 1-0 para penonton sekalian. Ya, pasti mereka panitia, bukan juga. Baju. Ya, sementara itu bukan kembali dari perhatian penjaga gawang Pradita digantikan oleh mana? Tandu ke mana dia tandu? Ya, semua pergantian baru ini galang nampaknya, lawan sudah galang pada pergantian Razia, maksudnya sementara kembali bola dikuasai oleh Gilang, pemain yang baru masuk. Masih Gilang sekarang, balik dengan cepatnya Gilang, namun dapat dipatahkan oleh Usara. Masih Usara sebuahkan dengan kecil, lanjut aja nampaknya, namun akhir garis lebih dahulu mengangkat bendera
selamat dengan DPJ pada posisi orang mudah. Dia semoga ada bangga, masih bangga putar-putar bangga. Dan nampaknya apa yang terjadi pada pemain sekalian, kita saksikan Rio yang dituju menang dalam perebutan Rio. Masih dia sekarang melewati satu orang pemain Rio. Masih dia sekarang menang dalam perebutan Rio. Dikawal Rio dan nampaknya pada pemain sekalian. Dari kejadian semangat pelanggaran tidak pertahanan dari perhati Lepang Kandungan. Iya, kita saksikan para penonton sekalian. Iya, namanya bangga main dari Gendra Toka Ujian Barokan dengan nampaknya Gilang. Pemain yang baru masuk ini akan melakukan tendangan bebas. Kita saksikan bersama mampukah tendangan Gilang ini akan menggolong kawan yang dijaga Fajar. Ancang-ancang Gilang konsentrasi satu dari lawan sudah melambung di baru. Namun terjadi kemelut, terjadi restu di sana. Sementara Yudis, sudur saja Yudis sebagai tindakan selamatan. Dan para pelanggan sekalian, Bali tercampur salah seorang pemain dari Tirta Manunggal. Bali, ya nampaknya, ya para pelanggan sekalian, kita saksikan kembali. Nampaknya kembali terjadi pelanggaran di tengah pertahanan Tirta Manunggal. Para pelanggan sekalian kembali mendapatkan peluang dari Indra Purwokerto. Ya, membuka ini tendangan. Inilah peluang Tuhan yang menyamakan kedudukan pada kesempatan soal ini terakhir sahabat sekalian. Sementara menghadapi bola Gilang dan bangga nampaknya. Kita saksikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang hijau-hijau dari kehidupan Manunggal baris berjejer nomor benteng pertahanan. Ya, kita saksikan bangga masih bangga sekarang membentuk pertahanan. Sama lagi Anas Musa menang dalam pertandingan Musa angkat pertandingan Musa berikan bola Aji maksudnya masih ada sekarang bersih bola dari Gendra angkat ke tengah berikan bola Tio yang dituju masih Tio sekarang menang dalam pertandingan Tio bentur pertandingan pertandingan Tio salah terjadi nampaknya para penonton sekalian kembali bola digosok oleh Gendra lagi Dika ataupun Zia masih Zia sekarang sodorkan namun dapat dipatahkan. Menanglah perbukaan si Yaumon mari sekali membawa serangan ada Uud di sana sementara satu saja bola sementara ada Sandi angkat bola Sandi Sia yang dituju mari sekali ada Gilang pemain baru masuk masih Gilang sekarang putar-putar Gilang sodorkan pada Dita Sofia yang dituju sementara Sofia mari sekali Gilang namun kerjasama perbukaan yang dilakukan oleh Gendra Purwokerto ternyata belum bisa membuang gawang yang dicat oleh Fajar. Selamatlah pertahanan daripada Tirta Manunggal. Ya, sementara kita saksikan para penonton sekalian bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Gendra. Ternyata orang mirip dari babak kedua belum bisa menjebolkan gawang Fajar. Ya, sementara masuklah PJ di sana. Sapu kembali sekarang Gendra kembali melakukan tekanan namun ada bangga masih bangga sekarang berikan perhati oposi ya namun Fajar lebih dahulu keluar dari sarangnya menyelamatkan gawangnya. Selamatlah pertahanan dari Tirta Manunggal. Ya, sementara Fajar lawan sudah melambung tinggi datangnya bola berikan oleh PJ maksudnya namun bola sempurna kembali oleh Abdan Yudis bukan sebelasan masih Yudis sekarang angkat oleh Iqbal mari sekali Iqbal. Mereka Yudis kembali sama Iqbal menang dalam perebutan Iqbal masih Iqbal menolak sekarang Iqbal menang dalam perebutan sodorkan ke tengah ada Alvi di sana masih Alvi kreatif yang cukup manis namun pandangan dari tadi masih terlalu lemah dapat dengan mudah ditangkap oleh Galang. Iya sementara sudah di kepala manis kerajaan UU di sana namun menjaga gawang Fajar lebih dahulu keluar dari sarangnya para penonton sekalian menyelamatkan gawangnya. Iya angkat sudah Fajar melambung tinggi Iqbal yang dituju masih Iqbal sekti bos berikan pada Alvin maksudnya sementara kembali Iqbal
Dicoba kembali pendek kembali sekali di kamu dua kali yang tidak bisa. Dia sulapkan masih ada sekarang. Pendek berikan kepada PC yang bisa ditujuh angka pelatar. Berikan kepada Surya masih kembali Musa sekarang. Masih Musa sekarang bosnya bola Musa. Menang dalam perbutan Musa. Pendek berikan kepada Surya maksudnya sementara kali Musa. Angkat ke belakang. Berikan kepada Adam sementara masih Adam. Yang nampaknya terjadi adalah dianggap merupakan suatu pelanggaran. Akan